Waktu aku umur 12 tahun, parents aku bercerai tau. Time tu aku macam tak faham lah sebab nak kata aku ni sebab jahat pun tak agak. Dia bercerai. So aku terfikir kan tu, apa jenis Tuhan yang buat hukum aku di sini? So waktu aku umur macam 13 tahun kan, aku 2 tahun lah aku agnostic free thinker. Time tu memang macam aku tak percaya Tuhan sangat benda semua. Kalau aku buat pun just ritual lah dan jaga hati orang lah sebenarnya. Tapi umur 14 tahun tu, 15 tahun alhamdulillah masuk balik, revert balik Islam. But that's not the point. So aku nak cerita apa benda yang atheist ni bising sangat pasal Tuhan, apa dia benci sangat. So for starters, apa maksud atheism ni? Dia sebenarnya berasal dari dua perkataan, A dan Theist. Theist maknanya agama. Tapi kita gabung A dengan Theist ni, atheist maknanya tiada agama. Jangan salah faham pula. Bukan maknanya dia orang tak ada agama, dia benci agama. No. Actually it's more complicated than that. Selalu bila aku tengok orang kita gadung dengan atheist semua, dia bagi dalil Al-Quran semua tu. Aku rasa macam aku nak kata macam mana? Macam cringe lah sebab macam kalau kau nak gaduh dengan orang pasal benda tu, kau gaduh dengan senjata dia, jangan gaduh dengan dalil. Bukan aku nak kata dalil tu rendah. No. Masalahnya bila kau hujahkan dalil macam tak sampai maksud dia. Apa benda yang geng-geng atheist ni macam tak suka sangat agama semua ni kan? First, sebab soalan yang sama macam aku cakap pasal Tuhan ni. Nama dia Paradox Epicurus. Kalau betul Tuhan wujud semua tu, contoh kalau macam ada kekejaman berlaku semua tu kan, so kalau Tuhan yang maha adil berkuasa untuk buat benda tu, kenapa dia tak buat? Kalau tak lah, maknanya dia maha lemah kan. Tuhan jenis apa buat macam tu kan? Yang tu soalan yang aku terfikir waktu aku 12 tahun tu. Cuma aku tak tahu benda tu Paradox Epicurus. And then we have like another thing. Okay, waktu ni ada seorang ahli falsafah terkenal dan juga matematik terkenal, Bertrand Russell. Dia buat constellation tu. Okay, katakanlah ada teko besar gasi terbang kat planet kan, dia keliling bumi, tapi dia layu sangat. Dan aku claim benda ni wujud kat orang. Of course orang bising. Siapa nak tahu benda tu wujud, buktikan aku. So tu dia punya postulation lah. Tapi bahasa ringkas dia, kalau kita kait dengan Tuhan, dia sama macam ni lah. Macam kita cakap Tuhan tu wujud, of course orang atheist bising. So kau boleh buktikan tak? Tu basically yang Russell cakap, sebab kita tak nak buktikan. Tapi masalahnya bila Russell cakap macam ni, dia tak jawab soalan Tuhan ni wujud ke tak. So kita kena back to like 1000 years before Plato. Plato ni dia cerita pasal dalam Dialogue Menon dan juga Parable of Caveman, which is dah ada dalam video M Studio. Kalau aku nak ringkaskan, aku just bagi nombor ni lah, pi number. Semua orang tahu huruf sequence pi ni wujud. Tapi masalahnya dia punya sequence dia panjang sangat. I mean kalau aku start kira sekarang sampai hari kiamat tak habis. Huruf sequence pi ni lah infinity. So bila kita minda kita tak capai akal, macam mana kita nak fikir pasal Tuhan? So kalau macam tu, kalau kita kaitkan dengan Paradox Russell dan juga dengan Paradox Epicurus, akal kita capai tak fikir pasal Tuhan? Itu jawapan Plato. Tapi disebabkan sequence pi ni wujud, maknanya Tuhan memang wujud. Cuma kita tak capai dengan akal. Dan benda ni dan kewujudan ni dirasai oleh semua seluruh alam semesta semua tu. Another question arises. Okay, Tuhan wujud. Sequence pi semua tu wujud. Tapi Tuhan mana? Dan benda ni jatuh pada faith, which is kepercayaan manusia. Sebagaimana kepercayaan manusia, benda ni tak jatuh dalam domain fizik semua tu dan just purely metaphysical, which is quite a problem kalau kita nak lawan dengan atheist sebab atheist ialah pure physical. So basically kalau nak lawan dengan atheist, kita kena memang cakap pasal secara yang logik saja. So basically aku just nak cakap yang atheism, no apa kepercayaan daripada no god semua tu, actually kita boleh cakap macam dah kena debunk something. Fahaman atheism sebenarnya tak wujud. Yang betul-betul wujud sebenarnya sekarang hanyalah faith dan agnostic. Dan agnostic ialah orang yang tak kisah Tuhan ni wujud ke tak. So basically just that. Benda-benda tu. Sebab kita tu memang tak boleh cakap Tuhan tu tak wujud. Sebab kita pun tak capai dengan akal kita. Dan bila kita cakap Tuhan, dia punya ilmu dia merangkumi 1D, 2D, 3D, 4D dan infinite D. Literally kita tak boleh cakap pasal kita ni tak tahu Tuhan. Sebab kalau kita nak cakap Tuhan tak wujud, kita kena tahu Tuhan tu ada ke tak. Kalau kita tahu Tuhan tu ada ke tak, that means that we are God actually. So macam dia paradox, dia pusing balik. So kita buat ke bening?